Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing Mavic 2 Enterprise Dual Thermal Camera, produk terbaru dari DJI. Kita buka dulu covernya. Ya, beginilah isi dari Mavic 2 Enterprise Dual Thermal Camera. Ya, ini adalah buku user guide-nya, buku panduan apa aja isi dalam covernya. Kita akan buka satu persatu, kita akan unboxing. Ya, pertama ada manual, buku manual Mavic 2 Enterprise dalam bahasa Inggris tentunya. Ya, ini drone Mavic 2 Enterprise Dual Thermal Camera secara fisik sama seperti Mavic 2 Pro. Kemudian Intelligent Flag Battery sekilas sama seperti Mavic 2 Pro. Namun di sini tertulis safe fitting function, yang mana baterai ini dapat berfungsi untuk memanaskan dirinya sendiri saat berada pada suhu minus derajat Celcius. Remote-nya hampir sama juga seperti Mavic 2 Pro. Ya, terdapat penyimpanan joystick untuk remote Mavic 2 Enterprise. Kemudian ada cadangan dari cover untuk beberapa fitur yang ada di Mavic 2 Enterprise. Kemudian ada 3 pasang propeller bawaan. Kemudian ada kabel power. Kemudian ada cable box yang berisi kabel data. Kita buka dulu pelan-pelan dalam boxnya, ya. Ada Type-C, micro USB, kemudian ya cadangan lagi untuk joysticknya, dan adaptor dari Type-C ke micro USB, dan yang terakhir kabel data untuk charger remote. Ya, kemudian ada kabel power dan charger adapternya, sekilas sama dengan Mavic 2 Pro. Dan kemudian ini adalah fitur Enterprise, yaitu ada beacon yang merupakan penanda sebagai top priority drone kita terbang agar diprioritaskan saat malam hari. Kemudian ada spotlight. Ya, sekilas ini fiturnya seperti center untuk menerangi saat malam hari. Kemudian ada speaker, ya, untuk berbicara jarak jauh dari remote dan menuju objek yang dekat dengan drone. Ya, ini ketiga dari fitur Enterprise. Boxnya sendiri terlihat besar dan dapat menampung 6 baterai, ya. Dapat menampung, boxnya sendiri sangat besar, dapat menampung 6 baterai. Kita akan coba keluarkan Mavic 2 Enterprise. Kita lepas covernya dulu. Kita buka dulu semua dari arm
kakinya. Ya, ternyata sama, mempunyai sensor dari depan, belakang, atas, bawah. Sama, persis seperti Mavic 2 Pro. Sekian unboxing kali ini dengan Mavic 2 Enterprise Dual Thermal Camera. Setelah ini ikutin terus channel saya. Saya akan coba first flight dengan Mavic 2 Enterprise Dual Thermal Camera.